أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu tahsin atau tahsinut tilawah di Masjid At-Taubah setiap hari Jumat atau Kamis malam Jumat. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan berupa taufik, inayah dan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu kembali dalam kajian tahsinut tilawah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhiril hayat serta mendapatkan syafaatul utma di hari kiamat nanti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak bermanfaat harta serta anak yang kita punya kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, penuh dengan keimanan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tema kita sebenarnya hampir selesai nih, tentang hamzah wasal dan hamzah qata. Ntar kalau udah selesai kita masuk ke bab warid. Kemarin sudah disinggung bahwa hukum pertemuan antara dua huruf yang mati yang disebut dengan ittika usakinain, ada dua cara dalam penyelesaian atau kaifiatul qiraah, cara membaca. Yang pertama qaidah hadaf atau membuang. Apa yang dibuang? Yang dibuang adalah huruf. Dan yang kedua qaidah tahrik atau memberikan harokat sebagai penolong agar huruf tersebut bisa berbunyi. Untuk poin yang pertama sudah kita praktekkan contohnya, yaitu jika atau penyempurnaan dua huruf yang sukun dengan cara hadaf, dengan syarat jika huruf sukun yang pertama atau huruf yang mati yang pertama berupa huruf mat seperti za ko za ko dalam bentuk tasniyah, kita pernah bahas sebelumnya. Zako, zako itu mencicipi ya, artinya asyajaroh pohon. Siapa yang mencicipi? Yang mencicipi adalah Adam dan Hawa. Ini pakai alif. Nah, jika enggak ada alif, maka hanya satu orang. Falamma zako. Dan ketika dia mencicipi, siapa dia? Ya. Tapi ketika ada alif, falamma zako. Berarti dua orang. Tanda alif menunjukkan tasniyah atau pelakunya ada dua. Siapa pelaku dua? Yaitu Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa mencicipi pohon, maksudnya adalah pohon khuldi di surga. Nah, itu menjadi awal bentuk yang akhirnya Nabi Adam dan Hawa diturunkan dari surga menuju dunia. Oke, okay. Idza kana sakin al-awwal harfa matin. Jika huruf yang pertama yang mati ini adalah berupa huruf mat. Dza qa qalu wa fi. Bagaimana cara membacanya? Langsung dibuang. Mana yang dibuang? Alif dibuang, wawu dibuang, ya dibuang. Langsung falamma dzaqasyajarata
dzaqasyajarata, bukan dzaqasyajarata, enggak. Artinya huruf mat alif, wawu dan ya langsung dibuang seolah-olah enggak ada. Falamma dzaqasyajarata wa idz qalullah, qalullah bukan qalullah, enggak. Wa idz qalullahumma in kana hadza wa fis sama, wa fis sama, enggak boleh dibaca wa fis sama, enggak. Langsung ya dibuang, wawu dibuang, alif dibuang. Langsung ditekan. Wa fis sama, wa fis sama. Oke, ini yang disebut dengan nabr. Ini juga sudah kita praktekkan contohnya. Kemudian yang kedua, at-takhallus minat tiqa'i sakinain bitahrik. Menyempurnakan dua huruf yang sukun dengan tahrik atau memberikan harokat, baik harokat kasrah, fathah atau dhammah. Ntar ada contohnya masing-masing. Yang pertama dhammah dulu. Dhammah ini yang disebut dengan mimul jama'. Dhammah mimul jama'. Asalnya hum menjadi humul. Asalnya hum, enggak kebaca. Ini prakteknya. Lawal lawul, asalnya lawal law al adbar, lawal law al adbar, enggak kebaca, susah. Nah, akhirnya diberikan harokat penolong, ada dhammah, ada fathah, ada kasrah. Untuk dhammah, jika berupa mim jamak, mana mim jamak? Mim jamak jika diakhiri dengan mim dan sebelumnya adalah dhamir, bisa berupa hum, tum atau kum. Ntar bentuk contohnya adalah di mushaf yang diriwayatkan oleh Imam Warosh misalnya, atau Imam Kolun. Mushaf Warosh ya, download ini ya. Mushaf riwayat Warosh. Nah, kita bandingkan dengan mushaf kita Hafiz bi riwayah Warosh. Kok enggak connect? Oh, mati ya wifi. Ini salah satu bentuk contoh, makasih. Contoh mushaf riwayat Khalat dari Imam Hamzah. Ini internetnya mati, tadi nyala kok mati. Oke, karena internet mati, kita langsung ke sini. Baik, ada mimul jamak atau mim jamak. Yang kedua wawu jamak lainah. Wawu jamak yang berupa huruf lain. Apa maksudnya ini? Mim jamak jelas jika diakhiri dengan domir-domir jamak. Apa itu domir jamak? Sebelumnya berupa ha, ini kan hum, atau ta, tum, atau kaf, kum. Alaikum menjadi alaikumul yauma, alaikumul yauma, atau tum wa antumul a'launa. Oke, sekarang yang berupa mim jamak. Ini contohnya. Kulla sayhatin alaihim hum al-aduwu, asalnya hum al-aduwu. Nah, ini kalau dibaca sukun, ntar nggak kebaca. Susah bacanya. Humul adu. Akhirnya dikasih harokat penolong berupa dhammah. Humul adu fahzarhum.
Oke, prakteknya kita langsung baca. Ini ada di surat Al-Munafikun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Diulang lagi. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Wa in yaqulu tasma' li qawlihim kaannahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alayhim humul 'adu fahdharhum. Misal posisi di waqaf di sini hum. Yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim hum. Misal ya, cuma artinya menjadi ganjal. Ya, jadi misal di waqafkan di sini hum. Ya, tapi dilanjutkan humul adu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Ini contoh yang ha. Ada lagi contoh yang tak. Misal di surat Ali Imran. Eko pas. Wa antumul a'launa. Wa an tumul a'launa. A'launa. Oke. Okay. Nah, di surat Ali Imran ayat 139. Berubah. Oke, okay, wala tahinu. Nah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Nih. Asalnya wa antum al a'launa. Tapi karena ditolong dengan dhommah, ini asalnya wa antum al-a'launa. Misal enggak ditolong dengan harokat dhommah, bunyinya wa antum al-a'l. Enggak bisa kebaca karena dua huruf mati ya. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antum. Enggak kebaca, akhirnya dikasih penolong berupa harokat dhommah. Ini praktek dari contoh. Ini mimul jama'. Kemudian yang kedua, wawul jama' al-linah. Apa maksudnya ini? Wawu jama' itu wawu yang menunjukkan dalalah jama' mudzakkar ghaib. Wah, susah nih. Jama' mudzakkar ghaib, jama' itu artinya lebih dari minimal 3 minimal sampai ke atas. Kemudian Goib itu yang menandakan atau berarti mereka. Lawallau asalnya sungguh mereka akan berpaling. Lawallau. Walla mufradnya adalah walla. Saya harus buka payen nih. Payen. Contohnya ini.
Walla ini adalah bentuk mufrad walla. Nah, tasniahnya wallaya wallawa ya, wallawa wallawa wallay wallawa atau wallaya wallaya wallau. Oke. Wallaya wallaya terus jamaknya wallau. Ini ya. Wallau. Nah. Mufrad tasniah jamak. La wallau. Atau yang gampang ini kan mu'tal ya, cari yang sahih. Zahaba, zahaba itu artinya pergi. Zahaba zahaba ini mufrad. Zahaba ada alif tasniah, mufradnya adalah zahabu. Nah, zahabu. Nah, lau wawu al-liniyah maksudnya wawu sukun dan sebelumnya berupa harokat fathah. Jika sebelumnya berupa harokat dommah maka enggak dimaksud atau enggak dianggap sebagai wawu linah. Ini wawul jamak al-linah. Jadi sebelumnya harus berharokat fathah. Lawal law. Kayak di surat Al-Fath, lawal lawul adbara thumma la yajiduna waliyaw wala nasira. Ada di surat Al-Fath. Al-Fath, saya bukakan surat Al-Fath. Lawal lawul adbara thumma la yajiduna waliyan wala nasira. Ayat di ayat yang ke-22. Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallawul adbara thumma la yajiduna waliyan wala nasira. Copy. Oke, sini. Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallawul adbara thumma la yajiduna waliyan wala nasira. Poinnya di sini lawal law. Lawal lawu. Lawal law. Ini asalnya lawal law. Kemudian dikasih harokat penolong yaitu dommah sama dengan wala tahinu wala tahzanu. Loh kok hilang. Wa antumul a'launa. Wah ini kepotong nih. Sebentar. Kepotong ayatnya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa. Mana wa antumul a'launa bisa kepotong. Nah. Berarti sini. Wa antumul a'launa. Oke. Okay. Baik. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin walau qatalakumul ladzina kafaru lawallawul adbara thumma la yajiduna waliyaw wala nasira. Ini bentuk-bentuk harokat penolong berupa harokat dhammah.
Penolong apa? Penolong dari mim jamak yang asalnya sukun yang kemudian dibaca dhammah. Baik, masih melanjutkan praktek. Diulang. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' min qawlihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alayhim humul 'aduwwu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Oke, bersama-sama dari a'udzu dan bismillah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. 1, 2, 3. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Berikutnya. Wa in yaqulu tasma' liqawlihim. 1, 2, 3. Wa in yaqulu tasma' liqawlihim. Berikutnya. Ka'annahum khushubun musannadah. 1, 2, 3. Ka'annahum khushubun musannadah. Berikutnya. Yahsabuna kulla sayhatin 'alayhim. 1, 2, 3. Yahsabuna kulla sayhatin 'alayhim. Berikutnya. Humul adu fahdharhum. 1, 2, 3. Humul adu fahdharhum. Adu bukan adu fa. Wu enggak boleh lama-lama ya. Humul adu fahdharhum. 1, 2, 3. Humul adu fahdharhum. Berikutnya. Qatalahumullahu anna yufakun. 1, 2, 3. Qatalahumullahu anna yufakun. Itu contoh yang hak yang penting berupa mim jamak. Mim jamak itu bisa mukhatab. Apa itu mukhatab? Kalian semua itu mukhatab atau kum. Kemudian ada yang ghaib. Ghaib yang sebelumnya hak hum itu ghaib. Dan mukhatab ada kaf, kum dan tum. Yang intinya mukhatab dan ghaib, mutakalim enggak termasuk. Kenapa? Karena antum dan hum itu enggak bisa masuk di mutakalim. Siapa itu mutakalim? Mutakalim adalah saya dan kami, itu mutakalim. Hum, apa arti hum? Mereka semua. Antum, antum kalian semua. Ini yang berupa mim jamak. Kemudian ada yang berbentuk wawu lainah. Wawu jamak lainah.
Lainah itu kayak ini lawal lawul adbar, asalnya lawal law ya, persis ini wallaya wallau wallau wallau, ini sukun, waw sukun, dan sebelumnya harokat fathah huruf lain lain ya atau wawu yang sebelumnya berupa harokat fathah, nah, itu namanya wawu lainah. Wawu jama' al-lainah. Baik, contoh untuk yang mukhatab berbentuk antum, apa perbedaan antara antum dan kum? Antum itu dhamir munfasil atau yang bisa berdiri sendiri, sedangkan kum adalah muttasil, artinya harus digandeng atau dibarengi dengan kalimat sebelumnya. Contoh ini, walau qatalakum kum, nah ini digandeng dengan kalimat sebelumnya, walau qatala, nggak boleh walau kum, nggak bisa walau kumul ladzina kafaru, nggak bisa berdiri sendiri. Tapi kalau antum bisa ya, itu perbedaan. Mungkin kalau bahasa Inggris apa yo, nah, kalau kalian semua di belakang namanya apa untuk bahasa Inggris? Your, your semuanya, your, your kamu kan, your. Bisa terpisah. Misalnya itu buku kalian semua, bahasa Inggris, your books, your books. Bahasa Inggris bisa terpisah, tapi bahasa Arab nggak bisa. Ini nggak bisa dipisah, jadi harus digabung dengan kata sebelumnya. Walau qatalakum, dan ketika atau sekiranya memerangi kepada kalian semua, siapa? Orang-orang kafir. Ini ya. Walau qatala, sekiranya memerangi kum kepada kalian, alladzina kafaru, orang-orang kafir. Orang-orang kafir memerangi kalian semua. Artinya harus dirangkai dengan kata sebelumnya. Lawal lawul adbar wu. Nah, ini kan harokat penolong. Oke, sekarang contoh yang kedua. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Bisa bersama-sama. Satu, dua, tiga. Wa la tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Berikutnya, walau qatalakumul ladzina kafaru lawallawul adbara thumma la yajiduna waliya. Yuk bersama-sama, satu, dua, tiga. Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallawul adbara thumma la yajiduna waliya. Ulangnya di thumma. Thumma la yajiduna waliya wala nasira. Satu, dua, tiga. Thumma la yajiduna waliya wala nasira. Oke, ini contoh harokat penolong berupa dhammah. Langsung dipraktekan atau ke harokat penolong yang kedua, kasrah? Coba yang kasrah. Oke, yang kasrah contohnya anim shu, asalnya an im shu. Ya, mana udah? Kul Allahumma,
dibaca kunillahumma. Nah, ini harokat penolongnya berupa kasroh. Boleh nggak dibaca domah anumsyu? Nggak bisa. Kenapa? Karena imsyu, ini ketika dipisah, an dibaca kasroh. Allahumma, sama dengan wa akhiru da'wahum an alhamdu, anilhamdu. Jadi khusus di Allah atau berupa fi'il amr, ini fi'il amr, animsyu, hendaknya mereka berjalan. Animsyu, hendaknya imsyu, kamu berjalanlah, kalian semua berjalanlah. Atau contoh, min Allahi, min Allah, ini yang fathah ya, yang kasrah dulu. An imsyu, kulillahum, kul Allahumma, atau wa akhiru da'wahum an alhamdu, atau bismillahirrahmanirrahim. Kalau waqaf, alhamdu, tapi ketika diwasalkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdu. Tapi kalau nirrahim itu emang huruf asalnya berharokat ya. Cuma poin sini kul sukun, ini kan kul amar, fil amar. Idhab amar. Tapi ketika digabung idhabillahumma, misal ada. Tapi enggak ada ya. Ini contoh kul Allahumma an imsyu menjadi animsyu. Kulillahumma malikal mulk. Prakteknya. Nah ini. Contoh. Wa talaqal mala'u minhum animshu wasbiru. Misal berhenti di sini. Minhum an, walaupun enggak enak apa ya istilahnya, kurang pas ya. Cuma misal wa talaqal mala'u minhum an tapi di semua Al-Qur'an penulisannya sama ya. Tuh, penulisannya sama. Riwayat apa aja tulisannya begini. Karena ini masuk ke apa istilahnya ya, kaifiyah ya. Ke kaifiyah. Jadi enggak ada yang ulama qiraat menyelisihi tulisan ini. Animsyu, enggak ada yang membaca animsyu, enggak ada. Itu ada hukum bahasa yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Yang diperselisihkan bentuknya kayak apa? Contoh. Di riwayat Qolun misalnya, wasbiru ala wasbiru ala alihatikumu inna hadha. Nah ini dibaca ditambah dengan wawu jama' di kum. Ini yang riwayat Qolun atau riwayat Warosh mensyaratkan harus bertemu dengan hamzah qata. Jadi kalau riwayat Warosh ala alihatikumu inna hadha, itu kalau Warosh. Kalau Qolun pendek ya, ala alihatikumu inna hadha. Itu kita langsung masuk ke qiraat, khawatirnya bingung. Intinya poin apa istilahnya, ada huruf ittiqau sakinain yang dua-duanya sama-sama hidup, kemudian ditolong dengan harokat kasrah atau dommah atau fathah. Tadi dommah contohnya udah, sekarang kasrah, ntar fathah insyaallah berikutnya. Wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadha la shay'un yurad. Oke, boleh bersama-sama. Satu, dua, tiga. Wantalaqal mala'u minhum
فنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. Ya, la syai'un, oke. Mana ya'nya? Ini ya. Emang penulisan Rasul Utsmani seperti ini. La syai'un yurad, enggak ada titik dua ya. Ayo. Ya, la syai. La syai'un. Oi, kan tanwin bertemu dengan ya, itu gua biguna. La syai'un yurad. Nah, atau ini contoh yang wa idh qalullahumma. Nah, ini yang hadzaf tadi. Ini contoh yang tahrik, yang ini hadzaf. Baik, kasrah dan dhammah dulu. Oke, kita praktek di sini. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Dipersilahkan. Langsung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل شيء كل صيحة يحسبون كل صيحة عليهم masih belum apa istilah kulla sayhatin yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul adu fahdharhum tafkhim fahdharhum humul adu fahdharhum okay qatalahumullahu anna yufakun. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebentar. A agak terlalu berat ya. Bukan a'u. Kayak ain semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Betul lagi. Betul. Wa iyyakum. Non mati bertemu ya, tempo ditekan atau ditahan dua harokat. Wa iyyakulu. Wa iyyakulu tasma' liqaulihim. Sebentar, untuk qaf enggak perlu kayak kecekek. Wa iyyakulu enggak biasa. Wa iyyakulu yaqulu wa yaqulu tasma' liqaulihim okay ka'annahum khushubum musannadah dengungnya rata atau seimbang ya ka'annahum khushubum musannadah
كأنهم خشب مسندة. Terus? Oh iya. Oke, masuk. Yahsabuna kulla shayhatin 'alaihim. Shay. Ya. Nah, itu benar. Oh, itu yang kedua. Oh iya. Lupa mulu. Yahsabuna kulla shayhatin 'alaihim. Oke. Humul 'aduwwu fahdharhum. Fa itu makhrajnya bibir bawah dengan gigi atas. Fa bukan pa. Oh iya. Fa. Nah, oh, itu bisa. Agak pening fahzaruhum. Humul adu fahzarhum. Belum tafkhim. Oh, fahzaruhum. Fah. Oh, kurang ini aja. Nah. Coba. Fah. Fahzaruhum. Fahzarhum. Zar. Oh ya. Zar. Fahzaruhum. Belum. Oke, okay. Kurang lentur. Oh, kurang lentur. Iya. Fahzarhum. Oke. Okay. Oh, iya. Digabung. Humul adu. Humul adu fahzarhum. Zar. Nah, oh itu bisa. Oh, iya. Fahzarhum. Humul adu fahzarhum. Asik banget. Za wa hadza fahzarhum. Nah, oh itu ya agak ini. Humul adu fahzarhum. Oke, okay, lumayan. Oh, lumayan. Qatalahumullahu anna yufakun. Oke. Okay. Latihan fa ya. Iya, fa ketika fa. Di awal karena masih hampir tercampur dengan p. Iya. Silakan. Di depan dulu. Wa ayyamu tasma liqawlihim. Oke. Ka'annahum khushubun musannada. Ka'annahum khushubun musannada. Oke. Nah, itu bisa. Ka'annahum khushubun musannada. Ka'annahum khushubun musannada. Dengungnya khushubun musannada. Khushubun shush. Khushubun musannada. Oke, okay, udah lumayan.
yahsabuna kulla shay'in. Ya, bukan shay, sa kulla shay, sa. Sa. Nah. Sa. Yahsabuna kulla shay'atin 'alayhim. Okay. Humul adu fahdarhum. Qataluhum. Tala. Qatalahumullah. Qatalahumullahu anna yufakum. Yuk, bukan yufakum. Yufakun. Qatalahumullahu anna yufakum. Masih agak kaku. Yufakun. Yufakun. Oke. Okay. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Hirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lumayan. Wa idza ra'aita tu'jibuka. Wa idza ra'aita tu'jibuka ajsahuhum. Jangan ditambah ka ya. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsahuhum. Ajsamuhum. Ajsamuhum. Oke. Wa iyyaku wa tasma. Wa iyyaku. Wa iyyaku tasma li qawlihim. Ta'annahu khusyu'un. Wasallam. Oke, okay, lumayan. Ya sabuna kullasyai. Eh, bukan syai. Sa sa kullasyai syai sa syai. Ya sabuna kullasyai. Bukan sya. Sa. Sa 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 sa. Belum, bukan so, so. Bukan so, so. So. Hampir mendekati so, so. Nah so. Oke okay. Ya ya sabuna kullal shayhatin alaihim. Oke okay. Mendekati humul adu fahdarhum. Fahdar. Fah fahdarhum. Zaw. Zaw. Bukan zar. Zaw. 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 Ah. Zaw. Tafkhim ya. Fahdarhum. Fahdarhum. Bukan pa. Fa. Fa. Nah. Fahdarhum. Fahdarhum. Oke. Annayu na satu alif. Annayu fakun. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. Okay. وإذا رأيتهم تعجب
yu'jibuka ajsamuhum wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsa oke wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum oke wa idza wa yaqulu wa yaqulu tasma' liqawlihim wa in yaqulu tasma' liqawlihim oke ka'annahum khursubun ka'annahum khushubun musannadah ka'annahum khushubun belum khushu shu sha khushubun ka'annahum khushu khushubun nah ka'annahum khushubun berubah lagi khushu shu oke itu betul tuh ka'annahum khushubun musannadah oke, lumayan. Ya sabuna kulla soy. Sayhatin alaihim. Oke, humul aduhu fahdharuhum. Oke. Fatalahu. Oke. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ okay. وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ okay. كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدٌ okay. يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ masih tercampur shin so murni ya كُلَّ صَيْحَةٍ so يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ oke هُمُ الْعَدُوُ عَدُوُ فَحْذَرْهُمْ oke قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُفَقُونَ oke أَعُوذُ بِاللَّهِ أَعُوذُ oke أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الرحيم وإذا رأيت رأيتهم تعجبك أجسامهم وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ tengah tenggorokan ya tu'jibuka وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ okay. وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ okay. كَأَنَّهُمْ khusubun ka'annahum khusubun kurang ka'annahum khusubun musannada oke yahsabuna kulla sayhatin 'alayhim oke humul 'aduwwu fa nah, bukan da za fahzar za fahzar fahzarhum humul adu fahzarhum masih fahzarhum fahzarhum bukan da ya za bukan da za bukan za fahzar fahzarhum bukan za za fahzarhum bukan za itu za ini zal nih za za oke fahzarhum oke wu pendek ya wu fahzarhum humul adu fahdharhum oke, baru pas qatalahumullahu anna yufakun oke baru kelihatan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيتهم تعذبك تعذبك bukan zi ja ji ju a ji ja lu panjang satu alif wa iya kunu tasma' liqaulihim fa annahum khushubum shu pendek khushubum ka annahum khushubum musannada Yahsabunakul satu alif Yahsabunakulla sayhatin alaihim humul anuwu fahzarahum zaw afkhim zarahum nah humul anuwu hu pendek humul adu fah humul adu fahzarhum oke qatalahumullah anna yu'fakun oke أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بكر وإذا تبي وإذا
Nah, pas. Ra'aitahum. Ra'aitahum bukan ra'aita. Ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Oke, ka pendek digabung langsung ke a. Tu'jibuka ajsamuhum. Tu'jibuka ka pendek. Ajusamuhum. Oke. Wa ayyakulu tasma liqaumihim. Oke. Ka'annahum khusyu'. Idhar. Ka'annahum khusyu'um musannada. Ka'annahum khusyu'um musannada. Oke, lumayan. Yahsabuna kulla shay. Yahsabuna kulla shay. Kulla shay. Bukan kulla shay. Kulla shay. Bukan shay, tapi sa. Pak Edi. Sa sa. Sa sa. Bukan sha sha. Sa sa. Sa sa. Yang ringan ya, jangan ditekan, terlalu ditekan. Tekan terus sha, tapi sa, 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 sa. Nah, sekarang diganti. So, 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 so. Bukan sho, sho, tapi so, 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 so. Kulla shay. Kulla shay. Nah, masih tercampur dengan shin. Kulla shay. Bukan sho, so. Sa sa. Sa sa. Nah, itu bisa. Sekarang so so. So so. Nah, mas. Kulla shay'atin alaihim. Oke. Kumul adu fahzarhum. Bukan fahza. Fahzarhum. Bukan za. Zar. Zar. Za 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 bukan za 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 bukan za za. Oh, harus dibukain makhraj ini. Sebentar. Za za bukan za za dar. Gigitnya gigi palsu jadi bacanya agak ini to, tel, ta, fa, sot, za ini za yang zal fa, lo, zal, nah ini zal saya kentengin al al Al. Oke. Okay. Lihat ujung lidah. Al. 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 Nah. Oke, okay. Miniaturnya bisa dimengerti miniatur. Oke, okay. Sekarang praktek. Fahzarhum humul Humul adu fahzarhum. Oke. Qatalahumullahu anna yukbakun. Oke. Yang belum? Silakan. Zalain jelas. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ra'aitahum wa idza ra'aitahum tu'jibuka nah jim masih ber, apa bercampur dengan zal tu'ji ji jangan dicampur dengan zal za wa idza ra'aitahum tu'jibuka wa idza ra'aitahum ra'aita wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamu ajsa 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 wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum sebentar ajsa nah ajsamu wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum 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 okay. Satu alif ya satu wa. Alif satu alif wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulun nasma liqaumihim okay. Ka'annahum bengong ka'annahum khusyubum ka'annahum khusyubum musannadah musannadah khusyubum musannadah dari wa'iyah ka'annahum ka'annahum khusubun khusu nah sin ya sin gede sin sin gede ka'annahum khusubun musannada oke okay. Ya hasabuna yahsabuna kulla shayhatin 'alayhim di situ berhenti ya betul humul 'adu fa anhadahum pak itu pak qatalahumullah qatalahumullah oke, lumayan. Ada yang belum? Baik, sudah selesai materi kita di poin ini. Tinggal fathah. Tinggal fathah, insya Allah kita lanjutkan minggu berikutnya. Nah, untuk setelah hamzah wasal hamzah kotak, ini kita bahas ilmu ghoribul Quran. Ada beberapa ntar pengertiannya apa, ada saktah dan lain-lain. Ya, insya Allah akan kita lanjutkan setelah menyambung atau menolong harokat sukun dengan fathah. Baik, hatanallahu wa iyyakum ajma'in, walafu minkum, wallahu al-muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.